Baik sahabat Tribuner, saat ini saya masih berada di Jalan El Tari, Kelurahan Mautabaga, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Dan saat ini sahabat Tribuner, seperti yang Anda saksikan dalam tayangan video ini, rombongan pelaku ekraf dan UMKM berjejeran membangun stand di sekitar Jalan El Tari ini. Dikarenakan hal ini, maka sebagian jalannya ditutup, tidak boleh dilewati pengendara bermotor. Dan hanya pengendara motor hanya melewati salah satu sisi jalan di sini. Kamu pergi lembek. Kami mesak ini dulu. Ni apa? Kami zona E. Ni udah kanga, ni udah kanga. Oh, kami zona apa dah? E. Di depan ini. Depan. Bawa ini. Motor kerja. Kami kau gay bo. Ini mai lagi kau. Kami nak bawa kami. Ya sahabat Tribuners, bisa lihat sendiri nampak persiapan menjelang pameran kebangsaan tahun 2022 di sini, dan untuk memenuhi kegiatan terutama juga dapat memberikan tempat bagi para pelaku ekraf dan UMKM, maka pihak dari pemerintah Kabupaten Ende yang menggunakan lokasi jalan ini untuk dipakai sebagai tempat didirikannya stand-stand dari para pelaku UMKM ekraf, sehingga jalan ini nampak ditutup sebagian.